Festival Busking Kuching 2023 dijadualkan berlangsung pada 15 hingga 17 September ini. Festival Anjuran Persatuan Seni Kraftangan dan Cenderamata Sarawak ini bertujuan untuk mempromosikan warisan seni dan budaya tempatan di Sarawak. Selain itu, festival ini juga akan menjadi platform untuk penyanyi, penari, penyampai cerita, penghibur jalanan dan artis tempatan mempamerkan bakat dan ekspresi seni yang dimiliki masing-masing. Bercakap dalam satu sidang media di Kuching pada Khamis, Timbalan Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Dato' Snow Darlawan berkata, festival ini akan menampilkan persembahan lebih 30 kumpulan yang akan mengadakan persembahan di Plaza Merdeka, Carpenter Street, Main Bazaar, Gambir Street dan India Street. In promoting performing arts and nurturing our local talents, one of the way for us to scouting for the local talents, right? Because we can understand it's a lot of buskers in town, not only in Kuching. Dato' Snowdon turut menzahirkan harapan agar festival ini menjadi acara tahunan yang dinanti-nantikan warga Kuching.